Satu, dua, deg-degan, satu, dua, tiga. Sekarang aku mau mukbang kali ya, mukbang barbecue, Japanese barbecue by the way. Nah ini yang kita pesen itu banyak banget, jadi aku juga sebenarnya nggak yakin bakal habis sendiri, tapi di sini ada tim aku, kita bakal makan bareng-bareng. Kira-kira habis nggak ya? Kalau misalnya nggak habis terus masih lapar, kayaknya kita nambah deh. Sekarang aku lagi ada di Wagyu Japanese barbecue dining. Gila, ini yang udah kita pesen itu udah banyak banget, dan kita yang pastinya pesen menu-menu yang spesial parah. Oke deh, ini langsung aja ya, ini kompornya udah aku hidupin, ini udah ada apa, penyedot apa tuh namanya, nah oke okay. Jadi ini yang pertama, ceritanya kita pilih daging yang levelnya itu kalau di game itu bronze, katanya paling bawah, tapi menurut aku ngeliat kayak gini, masa paling bawah tuh udah kayak begini gitu, gimana yang tingkat silver dan gold gitu ya. Ini namanya Wagyu platter, jadi dia ada beberapa jenis daging, dan ini bagian lidah, terus bagian sini itu adalah kalbi, ini ada yang tipis, ada yang tebal. Oke deh, ini langsung aja ya. Nah biasanya nih, tadi aku diceritain juga kalau kebiasaan orang Jepang kalau makan daging itu dimulai dari lidahnya dulu. Oke. Cantik ya, cantik, tolong, tolong, tolong. Aduh, kumaha sih. Malu-maluin deh, selalu, selalu, selalu. Wow. Oke, yang pertama ini ada lidah. Kan nggak semua orang suka lidah ya, jadi ini tuh kayak ada beberapa paket yang tergantung kesukaannya tuh apa. Kalau nggak suka lidah, ada paket lagi yang isinya tuh cuma ada daging-daging yang bagusnya gitu loh. Wow. Ini wangi, wangi banget. Kita arahin ya supaya asapnya nggak kemana-mana. Nah, sambil nunggu ininya matang, aku mau cobain. Di sebelah aku udah ada capcay. Jangan asal sebut, karena capcay sama capcay agak mirip-mirip ya namanya ya. Nih, ini masih anget banget. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, aku bingung ya. Ini dari capcay-nya aja tuh udah enak banget, cuy. Dia bentuknya tuh agak mirip sama capcay yang biasa aku lihat di restoran-restoran lainnya ya. Cuma itu kayak ada something yang spesial gitu loh. Apa ya, lebih si bumbunya tuh lebih berasa banget. Lebih berasa gurihnya, lebih berasa manisnya. Tapi manisnya tuh beda ya. Nah, di sebelah aku ini, kita dikasih ada 3 saus. Yang pertama ini ada wagyu sauce, terus ini ada lemon, ini ada onion. Jadi kalau wagyu sauce itu kalau nggak salah itu lebih apa ya? Lebih manis rasanya. Nah, kalau sebelah sini lebih gurih, lebih apa ya? Lebih asin. Tapi aku nggak tahu nih, belum coba juga. Dia lebih asin dan manisnya tuh segimana sih? Oke, sepertinya ini lidah tuh kan tipis-tipis banget ya. Jadi dia cepet banget gitu loh makannya. Wangi. Oke, ini sudah matang. Sekarang aku mau cobain pakai yang wagyu sauce. Dia di atasnya ada taburan wijennya. Wangi, wangi, euy. Gila, 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 gila. Ini lidahnya lembut banget. Parah. Bung, cobain, Bung. Gak apa-apa, tangannya in frame aja. Ma. Iya, dia jatuh. Enak ya? Krenyes, krenyes gitu loh, kayak kenyal, lembut, tapi ada kayak krek-kreknya gitu. Oke, okay, next. Ini ada kalbi. Ini dia daging tipis gitu. Wih.
banget ya, bisa di sini coba. Lanjut, ini aku mau sambil makan apa ya? Oh, ini ada lunch set. Jadi dia ada Calbidon lunch set. Jadi dia sudah satu set sama salad dan ada supnya gitu. Nah, ini cobain ya. Wih. Dan ini harganya menurut aku murah sih. Jadi buat temen-temen yang mau cobain makan di Waki Japanese Barbecue Dining ini gak usah takut sama harganya mahal. Karena ini menunya macam-macam banget, kalian bisa pilih. Dan ini tuh menunya menu-menu sharing sih. Jadi bisa bagi-bagi sama teman-teman kalian, keluarga kalian. Jadi gak berasa berat gitu loh. Tapi untuk harga segitu sih dagingnya murah ya, karena dia premium gitu loh. Wih. Ini sama saladnya ya aku makan. Oke, 49.000. Dapat nasi setumpuk, daging segumpal, ada supnya, ada saladnya. Buat aku murah sih. Dan rasanya kayak enak banget. Gila. Ini udah agak sedikit dingin, tapi dagingnya sama sekali nggak keras. Udah mulai matang nih. Aku lanjut. Ini masih satu paket sama Calbidon lunch. Cobain ya, ini rumput lautnya. Ini, dia tuh potongan rumput lautnya tuh sama sekali nggak pelit. Kalian pernah gak sih makan di restoran Jepang atau restoran Korea yang kalau bisa dapat supnya itu slice-nya kecil banget. Jadi ini rasanya bener-bener enak dan kuahnya itu berasa banget sama minyak wijen ya. Berasa banget, seger sih. Mantep, mantep, mantep. Oh, aku lupa, ternyata lidah itu enaknya pakai lemon. Aku baru ingat, tapi tadi aku belum coba. Cuma di sini aku ada lidah lagi, jadi nanti aku akan coba ya. Next, tadi udah cobain kalbi, sekarang aku mau nyobain gyokalbi. Gyokalbi ini adalah slice beef strip loin, jadi kayaknya nggak kalah enak sih. Kalau diinget-inget sih ya, ini katanya tingkat bronze. Tapi tingkat bronze aja udah kayak gini, gimana nanti ya? Yang lain-lain. Ada saladnya juga cuy. Ini saladnya nggak pelit juga nih, banyak banget. Cocok nih makan sama daging. Oke. Ini wangi apa ya? Wah. Lupa, ada nasi. Nasinya wangi banget. Si seaweednya ini apa ya? Kuat banget wanginya. Oke, jadi ini adalah bukan nasi biasa karena dia ada saus secretnya gitu. Jadi ada pokoknya ada bumbu rahasia. Jadi bukan cuma si nasi putih doang gitu. Cobain ya. Ini gimana bisa ya? Kok nasinya doang gitu udah enak gitu loh. Cocok ya sama daging. Oke, next ini ada aguri beef sushi di loh. Apa sih kalau typo bibir gue? Aguri beef sushi ini katanya enak banget. Ini makan langsung gitu ya. Coba ya. Jing jing. Jing jing. Jing jing. Wow, bikinnya tuh gimana ya? Enak banget ya. Jadi pas dagingnya digigit, dia tuh kayak ada keluar lumer si bumbunya yang ada di daging ini. Rasanya agak sedikit manis dari si bumbu. Nasinya pulen banget dan aduh, apa ya antara daging campuran sama si saus-saus bumbunya itu tuh enak banget pas digunyah. Si bingung deh. Menurut aku kalau teman-teman ada yang mau kesini, perlu cobain sih. Enak banget. Oke, next ini adalah Ippon Kalbi. Dia adalah tender long strip. Coba ya. Please jangan jatuh, udah cantik nih. Oke, tahan, tahan, tahan. Apakah jatuh, Anissa? Yes, tidak! Wah, berhasil, berhasil. Tapi kebalik. Cuy, yang cantik itu yang di bawah. Ini kayak bawang daun gitu. Sambil menunggu si Ippon ini matang, si Ippon
kayak kenal banget. Aku mau makan supnya yang ada di depan kompor. Oke, ini ada kalbi sup, semua serba daging. Wah, telurnya banyak nih, aku suka. Jujur gak sabar. Dia kuahnya tuh agak sedikit kental ya. Dan warnanya tuh merah membara gitu loh. Oke, cobain ya. Gak matur ya. Spicy tapi gak begitu pedas. Itu di semua menu yang aku makan rata-rata tuh ada dagingnya ya. Tapi di setiap menu itu dagingnya tuh kualitasnya tetap enak-enak banget, parah. Dan dia tuh seger gitu loh sebagai kalbi sup. Oh iya, ini kalau gak salah berarti dia tuh di kelas silver ya. Tadi kan yang kita cobain bronze, ini sekarang silver. Yummy. Wih, iya lupa ada kimchi. Coba ya, kita cobain kimchi ala Jepang. Beda, kayak agak lebih manis, tapi gak manis banget. Seger, pokoknya tingkat manisnya tuh agak lebih manis loh. Dan gak begitu asem ya. Aku suka sih ini. Anyway, ini kita kenapa sih tempatnya sepi banget? Aku tadi pilih tempat yang VIP, jadi ini kalau misalnya kalian mau ada event-event apa ya, acara ulang tahun, acara arisan bareng teman-teman, atau halal bihalal, mungkin bisa di sini sih. Pintu sebelah sana kayak bisa didorong, jadi bisa jadi dua ruangan gitu. Kalau misalnya akan lebih banyak tamu lagi atau keluarga atau teman-teman yang mau diajak tuh, jadi bisa dipanjangin gitu ruangannya. Udah banyak banget teman-teman aku yang kesini karena dia tuh terkenal dengan daging yang super-super berkualitas. Dia tuh kayak premium banget, tapi harganya tuh masih kita masih bisa bernafas lah ya. Yang sebelah sini udah matang sih, aku gunting aja deh. Dia cepet banget ya, ini guntingnya bagus apa dagingnya emang gampang digunting? Gampang. Oke, sambil nunggu yang lainnya matang, aku cobain dulu ya. Jadi ini adalah tenderloin strip. Tadi yang udah aku ceritain, dia udah dimarinate sama onion sauce di dalam pot. Jadi aku mau cobain tanpa tambahan bumbu lagi. Endes cuy. Rasanya luar biasa sih, enak banget. Tambah kimchi deh, biar lebih seger. Oke, next. Ini ada di tingkat bronze katanya. Ini adalah Moriyawase New Platter. Jadi ini lebih lengkap lagi, tapi kalau ini tanpa lidah. Ini ada cube, ada kalbi, terus ada jio kalbi. Nah, ini adalah kayak bagian apa ya? Daging yang apa sih, si binatangnya tuh lebih banyak bergerak gitu, seperti bagian otot, tapi itu dia tetap bagian otot atau bukan ya hitungannya. Nah, aku nggak tahu. Nah, cuma katanya ini tuh adalah favorit orang-orang Jepang, katanya mereka suka banget. Jadi aku akan langsung masak ini dulu aja, karena kan yang tadi aku udah coba. Ini sama Gio deh, aku langsung aja biar cepet mateng cuy. Oke, ini aku tadi pesen green tea latte, belum aku sempet coba minum. Aku aduk-aduk dulu ya. Mantep, gak begitu manis tapi susunya tetap berasa dan green tea-nya juga kuat banget. Enak, pas sih. Karena kalau misalnya minum yang green tea latte yang terlalu manis, kan kita makan daging ya, jadinya tuh malah nggak enak gitu. Aftertaste-nya tuh kayak terlalu apa ya, gak enak aja gitu makan daging habis itu terlalu banyak makan manis. Jadi ini menurut aku pas. Wow. Ini karena jio kalbinya lebih cepat matang, aku makan jio kalbinya dulu ya. Wow,
makan apa lagi ya? Kenapa ya mereka itu bisa enak dibanding, maksudnya nggak kalah dengan restoran-restoran yang harganya itu jauh lebih mahal gitu sebagai restoran Jepang? Mungkin ya. Tadi sih aku udah sempat diceritain juga restoran ini tuh kerjasama dengan supplier yang emang mereka tuh ngerti daging mana yang daging kualitasnya tuh bagus dan biasa aja. Jadi menurut aku ini memang enak banget karena ini honest review ya. Karena aku kan penikmat makanan Jepang gitu, apalagi daging-daging yang kayak gini. Ini kayak tanpa bumbu aja tuh udah enak banget. Jadi mungkin dari cara pemilihan kualitas dagingnya dia lebih bagus. Cara potongnya pasti juga beda deh. Itu yang menentukan kualitas rasanya tuh jadinya tuh beda sama restoran lain ya menurutku. Ini aku mau masak lidah. Gak semua orang suka lidah katanya. Tapi menurut aku yang gak suka lidah kayaknya agak rugi. Aku mau kasih si bawang-bawangnya ini di atas daging. Dicampur dengan dia ada perasan lemon juga. Kita akan memasuki daging yang kualitasnya itu jauh lebih enak. Yang katanya kalau di restoran ini dia tuh tingkatnya itu adalah gold. Tadi kan kita udah nyobain yang tingkat bronze dan juga silver. Ya apa sih rasanya, ya ampun. Aku mau coba ini pakai ini ada fresh lemon. Apakah aku suka? Ternyata rasanya lucu ya. Aku kira bakal rasanya tuh kayak asam-asam aneh gitu, tapi enggak. Dagingnya tuh benar-benar fresh, kayak masih krauk-krauk gitu. Tapi dia mateng. Mantep sih ternyata pakai lemon sauce ini. Enggak seasam yang aku bayangin ya. Jadinya malah sensasi rasa dagingnya tuh lebih enak, lebih fresh. Ditambah lagi dengan tekstur yang menurut aku seger banget gitu loh. The best banget. Oke, ini adalah tingkat gold. Gila, ini dari tadi kita makan yang dagingnya menurut aku tuh enak banget. Habis itu kita makan yang lebih spesial lagi, lebih enak lagi. Dan ini adalah namanya Tokyo Kalbi. Jadi, dia itu adalah premium Japanese A4 Wagyu short rib. Wow. Duh, ini harus hati-hati nih. Masaknya harus cantik karena dia kan premium gitu ya. Premium Japanese dan tingkatnya itu gold. Jadi aku harus benar-benar cantik gitu masaknya. Super hati-hati. Ayo lo. Sini dong, kita cobain ini spesial banget. Karena spesial kita harus nyobain bareng-bareng sini. Yeay, follower nambah. Ya Allah, pantesan pakai baju bagus, baju baru. Oke, katanya mau rebutan, katanya siapakah yang mendapatkan lemak yang paling banyak. Karena ini daging yang banyak lemaknya tuh semakin banyak lemaknya semakin enak. Oke, siap? Oke. Pak, ini kan restoran bagus, dasar deh. Satu, dua, ya tapi jangan dimakan dulu ya bareng. Ambil aja dulu, satu, dua, tiga. Yes. Oke, ini katanya premium Japanese. Dan katanya ini tingkatnya tuh gold. Jadi dagingnya tuh lebih enak dibanding daging yang tadi kita makan. Oke, cobain ya. Satu, dua, deg-degan. Satu, dua, tiga. Gak usah dipunya ya langsung. Aduh, ada satu lagi orang yang ada empat. Gimana nih? Aduh, gila enak banget. Dia tuh bener ya, dia kita gak ada effort untuk ngunyah. Pas kita makan tuh udah kayak kita ini sama lidah aja, dia udah misah sendiri. Dan pas kita makan dia bener-bener juicy, keluar minyak-minyaknya gitu loh. Ini biar adil ya, kan kasihan ya. Udah berapa lagi empat. Nora, Nora. Nora, Nora. Ini saking enaknya ini harus adil nih. Ya udah. Maksudnya yang gosong ya, Luma. Bener-bener tuh ambil. Ini dari ini lemak doang nih. Ini lemak semua. Cobain ya. Lagi. Ya. Cepet habis banget ya, potongannya kecil banget.
ini walaupun ini menurut aku yang potongan aku tuh lebih matang dibanding daging yang tadi kita makan. Tapi dia sama sekali nggak ngerubah rasa. Menurut aku kayak emang dari dagingnya gitu nggak sih? Lemak aku juga enak banget. Tahu? Aku kira lemak bakal nggak enak. Enak sampai enak banget. Nggak bikin enak ya? Gila. Mantap. Oke. Sekarang kita kasih rating. Kalau gue paling suka yang inilah. Tokujio Kalbi yang tadi premium Japanese beef-nya. Itu benar-benar enak banget. Pantesan itu adalah menu spesial di restoran ini dan aduh aku enggak bisa mendeskripsikan yang apa ya? Itu tuh level daging rasa enaknya tuh kayak jauh-jauh di atas standar menurutku. Jauh di atas yang enak tapi itu tuh enak banget tapi masih di atasnya lagi. Terus yang kedua, aku suka karena aku kaget banget dengan harga yang murah. Kenapa sih? Karena aku kaget banget ternyata di restoran ini ada apa menu yang murah juga yang harganya Rp49.000 tapi dapat menunya tuh kayak udah banyak kayak menurut aku mending lo beli di sini karena itu enak banget dan harganya jauh lebih murah. Yang ketiga, aku suka apa ya? Bingung nih. Aku suka daging yang ini yang tadi yang tipis kalbinya. Nah, tapi di dua set yang aku pesen Moriyawase. Bener kan tadi namanya? Nah. Iklan. Jadi aku kan tadi pesan yang apa sih yang kita kan pesan 2 set itu ya Moriyawase sama satu lagi yang Wagyu Platter. Nah, itu sama-sama ada kalbinya dan aku paling suka di antara menu set itu aku suka si daging kalbinya dan tadi di 2 set itu kalbinya dapat dan itu enak banget. Itu yang ketiga, tapi yang ketiga bukan berarti enggak enak. Bahkan yang daging-daging lainnya pun enak-enak. Kalau kalian gimana? Dari Imam dulu, yang pertama. Yang pertama pasti yang barusan tuh kita makan bareng-bareng. Enggak. Yang terakhir, nah itu the best. Yang kedua tuh daging yang dipotongin kecil kotak-kotak itu. Cube. Yang cube yang, ya? Iya, itu enak banget. Sama yang ketiganya yang bagian otot. Bagian otot, oh iya. Yang orang-orang Jepang itu suka. Itu enak banget. Kalau dari Cici? Sama kalau yang pertama yang tadi yang terakhir nih kita makan. Kalau yang kedua itu sama kayak Imam yang dadu. Yang kayak dadu tuh apa sih namanya tadi? Biu. Iya, itu cute. Oh, namanya cute. Iya. Sama yang ketiga kalbi. Kalbi. Oh iya, sama. Kalau Bunga yang paling sama juga pertama ini. Iya, karena bintangnya ya. Parah. Iya, bintangnya emang enak banget. Ini enak banget. Aduh, kayak pecah di mulut jadi gigit juga. Kalbi itu yang tipis kan? Iya. Oh iya, kalbi kedua. Yang ketiga yang panjang yang dipotong-potong, bukan? Ya itu apa? Otot. Nah itu tuh bagian apa sih? Kan ada iga tuh, tulang iga. Nah dia tuh dagingnya diantara tulang iga itu. Antara tulang iga gitu ya? Iya, ya, makanya dan panjang. Itu dagingnya di bagian situ dan itu juga enak sih benar-benar. Semuanya enak, lidah juga enak. Kayaknya kayak aku bingung sih sama orang-orang yang gak suka lidah tuh kenapa sih? Mungkin ada rasa bau ada atau apa gitu atau something. Tapi menurut aku ini gak ada sama sekali rasa baunya ya. Malah teksturnya menurut aku luar biasa banget sih. Oke deh, thank you buat teman-teman yang udah nemenin makan walaupun aku diganggu konsentrasinya karena kalian tau gak sih setiap aku syuting mereka tuh suka joget-joget aneh karena ini ada back soundnya kan jadi suka mengganggu konsentrasi gitu. Mana di sini kan nama makanannya susah-susah ya jadi aku agak antara mengingat ngeliat kamera sama ngeliat mereka yang joget-joget menurut aku ngerti kan perasaannya. Oke, thank you Imam, thank you Cici, thank you Bunga udah nemenin. Anissa udah ngasih kita makan. Makan siang terenak. Makan siang terenak. Waduh. Tapi ini makanan kita habis ya. Mukbangnya kita berhasil ya. Berhasil. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Bye. 2 ada dessertnya. Udah closing kan ya. Ternyata masih ada. I lupa. Di restoran Jepang ini kita enggak boleh tertinggal dengan dessertnya dan aku paling suka kalau makan di restoran Jepang itu adalah mochi ice cream. Tuh, ini ada 2 mochi ice cream, yang satu matcha, yang satu lagi ada black sesame. Kira-kira yang mana dulu ya? Yang mana yang aku pilih? Ini mochi ice cream rasa black sesame. Kayak gimana ya rasanya? Cobain ya. Agak mirip sama ogura ya. Black sesame tuh apa ya? Itu kayak semacam kacang-kacangan juga bukan sih? Next, ini ada mochi matcha atau matcha mochi. Lucu banget ya. Udah lumayan agak cair. Lebih manis, tapi nggak manis-manis banget. Manisnya pas.
apakah sama dengan rasa ice cream? Ini ada 3 ice cream by the way. Yang pertama ini ada matcha juga, ini ada lime sorbet, dan ada vanilla ice cream. Nah, aku mau cobain yang matcha dulu, aku mau bandingin sama ice cream yang di matcha, yang di mochi ini rasanya sama nggak? Nah, kalau ini, kalau ice creamnya, dia kayak rasa susunya lebih berasa, lebih manis juga dikit. Next yang mau aku cobain, vanilla ice cream. Ini favorit semua orang sepertinya. Susunya berasa banget. Manisnya pas. Manisnya tuh kayak nggak bikin melek gitu loh. Oke, yang terakhir. Ini ada lime sorbet, jadi ini lebih segar lagi. Kayak ada manis dan asam-asamnya gitu pastinya. Ini kan tadi semua 4 dessert ini rasanya manis dan kita cobain yang agak acem. Acem, so imo coy. Cobain ya. Seger banget. Oke, thank you ya yang udah nonton. Bye-bye. Aku mau lanjut makan lagi.